Sulaiman Asnawi Mangkualam crossing kali ini. Wow, sebuah peluang tadi. Masih ada PIPO 2. Ya, kita berharap Asnawi Mangkualam tidak mengalami kendala serius ya. Iya. Memang faktor lapangan juga ini kita sudah mengkritik ini, Jo. Sebenarnya lapangannya juga memang ya kalau di Indonesia ini tidak. Ini sekali terjadi. Ini Maulana Fikri. Peluang tadi. Sangat berbahaya, Jo. Ya, sangat khawatir nih kita lihat ya, Felizar Popov. Wow, masih set netting kali ini, pemirsa. Rino Verina sendirian, Marcelino. Hampir saja. Ben, sudah yep. Banyak on target ya kali ini Indonesia ya. Luar biasa, Jo. Babak pertama. Dan variasi eksekutornya juga beragam, Jo. Mm-hmm. Ini Marcelino kali ini, pemainnya. Oh. Zawintin kali ini, masih Zawintin. Inangtun! Oh, Pio Wai. Timing yang tepat tadi dari Rick Kambuaya. Ini yang harus digarisbawahi tampaknya ya, Ben, ketika ya. Sodoran-sodoran terupas dari para pemain Myanmar yang beberapa kali memang lolos ya, Ben. Dari ya, kalau diperhatikan, ini yang juga, Jo, kalau ini memang sedikit memberikan ruang memang para pemain Indonesia. Bukan lengah, tapi memang ini yang harapannya adalah untuk membuka. Kaungman sendirian masih mencoba mencari dari sisi kanan. Aung Kaungman. Oh, hampir saja tadi. Untung Hernando Ari. Dua save yang kurang sempurna, namun masih bisa diselamatkan. Iya, ini juga sebenarnya Aung Kaungman ini dibiarkan ya. Tapi syuting yang tidak langsung ditangkap bersih, tentu ini catatan juga oleh Sintayong. Iya. Ya, memang menjadi pilihan oleh pemain Indonesia. Egy Maulana Fikri. Ada Asnawi. Overlapping. Dan kali ini sendirian Irfan Jauhari. Sayang sekali, Jo. Memang posisinya cukup sulit ya. Tapi mendorong badan juga harusnya menjadi satu kesempatan bagi Irja. Tapi ini bukan harinya ya. Masih ya. Harus lebih keras lagi buat tarung. Apa yang terjadi? Tabrakan tadi dengan Pip Kyo Tau. Kali ini mau ngeluin. Kita lihat Rondo Kuate. Egy Maulana Fikri. Rama Tirianto. Ronaldo Kuate. Sayang sekali. Peluang di depan mata. One on one tadi berhadapan dengan Piapio 2. Sangat berbahaya. Sayang belum ada keberuntungan bagi Garuda Muda, Jo. Iya. Variasi tekanan. Muncul pelapis, tapi tidak kunjung menggetarkan jala. Kita lihat, iya. Tepat sasarannya ke penjaga gawang kali ini, bukan ke gawangnya.